Alhamdulillah Pak, sangat membantu sekali buat masyarakat Lumbang sama khususnya ke arah Pancur, Kronto, Wonorejo. Bisa dilewati lagi sesuai setelah adanya bencana kemarin itu. Jadi terjadi bencana banjir bandang pada Sungai Lumbang pada tanggal 27 Januari 2024 yang mengakibatkan jembatan Lumbang putus ya, dan jalan tertimbun batu sepanjang kurang lebih 150 meter dengan ketebalan batunya ya, hingga 2,5 meter. Kemudian kita melakukan penanganan kerusakan ya, jadi kita lakukan normalisasi jalan sepanjang 140 meter. Kemudian kita bangun jembatan Beli sepanjang 36 meter dengan lebar 4,2 meter. Kemudian kita juga lakukan pengaspalan sepanjang total 220 cm di sisi Lumbang dan sisi Desa Pancur. Lebarnya 3,2 sampai 4,2 meter. Kemudian kita juga lakukan membuat tanggul bronjong sepanjang total 286 meter. Dengan ketinggian hingga 5 meter. Selain itu juga normalisasi sungai sepanjang kurang lebih 160 meter. Tiga, dua, satu. Dengan demikian, jembatan Lumbang dan tanggul Sungai Lumbang telah diresmikan.